Oke, salam sejahtera kepada tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih yang sudah bersama di channel ini. Dan bagi mereka yang belum subscribe channel ini, sila subscribe sebab subscribe itu gratis. Dan like, komen, dan share-sharekan ke luar sana ataupun rakan anda, keluarga anda, supaya channel ini berkembang dan mempunyai perubahan di masa-masa akan datang. Salam sejahtera. Satu berita yang saya mau kongsikan kepada anda. Berita ini saya petik daripada theclassic.com. Romantis juga Samsul nih, rindu dan masih memikirkan Sarah. Reaksi Sarah bila tahu perasaan suaminya. Kemelut rumah tangga, artis putri Sarah Liana yang tidak asing lagi buat warganet setelah suaminya Samsul Yusuf membuat pengakuan sudah berkawin lagi dengan anak pelakon senior Kazar Saisi, yaitu Ira Kaza, pada 3 Januari lalu. Terasa diri seakan diri dipermainkan, putri Sarah telah hilang sabar dan tekad memfailkan perceraian terhadap suaminya Samsul Yusuf yang alasan tidak dapat hidup bersama lagi karena tiada persefahaman antara mereka. Katanya cukuplah selama 9 tahun hidup bersama sebagai pasangan suami istri dan penetapan tarik 7 Mac depan sebagai hari sebutan kes perceraian dilihat, yaitu sehari sebelum tarik perkawinan mereka. Dia rindukan saya tak? Terbaru, artis berusia 38 tahun itu memotret kantaran di laman TikTok miliknya. Mengenai sebuah permainan berbentuk tekaan sama ada sih dia rindu atau tidak. Apakah dia rindukan saya? Terpapar soalan berkenaan. Menurut siantaran tersebut, pelakon drama, andai itu takdirnya, dilihat menghadiahkan senyuman sewaktu bermain permainan tersebut. Namun, memek mukanya berubah sebaik saja membaca jawaban yang keluar kadangkala, dia rindu dan memikirkan kamu ketika kesorangan jawabnya. Meminta, simpang, tak nak, bukan setakat memberi aksi muka yang kurang menyenangkan, bahkan caption ditulis oleh menantu kepada penerbit tersohor Datu Yusuf Aslam itu juga menarik perhatian ramai. Meminta simpang tak nak, tulisnya bila seorang sahaja teringat menjenguk di ruangan komen, rata-rata warganet mengatakan filter TikTok seakan memahami perasaan Samsul Yusuf apabila kesorangan tanpa kehadiran istri kedua. Muka tuh terus berubah ya. Selain itu, kebanyakan warganet turut terhibur dengan perubahan memek muka putri Sarah apabila jawaban tersebut muncul. Nanti boleh sana meroyan pula. Mereka turut meminta agar putri Sarah berhati-hati sewaktu memotret kantaran sebagai konten di media sosial karena risau akan pihak madunya, yaitu Rakaza, sakit hati. Oke, salam sejahtera kepada tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih yang sudah bersama di channel ini. Dan bagi mereka yang belum subscribe channel ini, sila subscribe sebab subscribe itu gratis. Dan like, komen, dan share-sharekan ke luar sana ataupun rakan anda, keluarga anda, supaya channel ini berkembang dan mempunyai perubahan di masa-masa akan datang. Oke, salam sejahtera. Satu berita baik saya mau kongsikan kepada anda hari ini. Berita ini juga saya petik daripada Roti Kaya. Nilofa terharu suami hadiahkan gelang tangan sempurna hari lahir ke-34. Artis terkenal Nilofa meluahkan rasa syukur dan terharu apabila menerima gelang tangan daripada suaminya, Biurit, sempurna ulang tahun kelahirannya yang ke-34 hari ini. Menurut satu perkongsian di Instagram, Nilofa meluahkan penghargaan buat suaminya serta tersentuh dengan sikap Purich yang selalu coba membahagiakan istri walaupun dirinya tidak pernah meminta-minta.
Terima kasih buat suamiku atas segala bimbingan, kasih sayang dan perhatian dalam setiap hal. Tiada satupun tentang tanggung jawab yang boleh dipersoalkan kerana insan ini dari hari pertama perkawinan sehingga kini penuh segalanya dengan baik dan izin Tuhan. Saya tak pernah meminta itu dan ini tetapi Masya Allah selalu coba untuk membahagiakan istrinya, tulisnya. Menerusi perongsian itu, Nelova turut memuat naik gambar gelang tangan yang diterima daripada suami tercinta. Kata Nelova lagi, gelang diterimanya itu sepadan dengan cincin perkawinannya. Dalam pada itu, Nelova turut mendoakan keluarga kecilnya sentiasa memberikan kebahagiaan dan kesejahteraan. Istimewa hari lahir dihadakan gelang tangan yang sepadan dengan cincin kawin. Terima kasih suamiku. Semoga Tuhan sentiasa memberikan ketenangan, kebahagiaan, kesejahteraan dalam keluarga kita, katanya. Oke, salam sejahtera kepada tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih yang sudah bersama di channel ini. Dan bagi mereka yang belum subscribe channel ini, sila subscribe sebab subscribe itu gratis. Dan like, comment, dan share-sharekan ke luar sana ataupun rekan anda, keluarga anda, supaya channel ini berkembang dan mempunyai perubahan di masa-masa akan datang. Oke, salam sejahtera. Satu berita baik saya mau kongsikan kepada anda. Berita ini mungkin mengejutkan netizen Malaysia selepas mendapat tahu berita ini. Berita ini saya petik daripada Info Rakyat. Benarkah Yusuf Aslam bakal temang cucu lelaki? Tania, Yusuf Aslam bakal temang cucu lelaki. Tania Yusuf Aslam bakal temang cucu lelaki. Tania Sinar Plus, ungkapan buat pengarah terkenal yang sudah selamat menimang cahaya mata ketiga pagi ini. Berita gembira tersebut dikongsikan pengarah Safi Yusuf. Berita gembira tersebut dikongsikan pengarah Safiq Yusuf yang juga merupakan adik kepada